Wabarakatuh. Aduh, jawab salamnya masih lemes. Belum makan siang. Coba kalau Vivi yang salam gimana jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, yang penting kita selawatan bareng-bareng, oke? Okay? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezekinya barokah. Sehat. Amin ya rabbal. صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما
السلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di Gyeongju. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama-sama kita dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, di sini ada Ibu Rosi yang mewakili, kemudian juga dari BNP 2 TKI Bapak Anjar bersama kita juga. Kemudian juga ada Ustaz Zulfa, Ustaz Zulfikar beserta keluarga beliau. Kemudian juga dari komunitas Muslim Korea Ustaz Abdul Salam, Bapak Abdul Salam. Dan juga dari PCINU di Korea sini, alhamdulillah. Dan juga para teman-teman dari paguyuban yang ada di sini, Gyeongju Brothers dan lain semuanya, dan dari masjid-masjid semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah, mengasihi satu sama lain karena Allah, dan Allah Ta'ala tempatkan kita esok hari kiamat di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yang disediakan bagi mereka orang-orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mukmin dimanapun mereka ditempatkan manfaat. Al-mukmin aina wudi' nafa'. Dimanapun dia ditempatkan, dia memberikan manfaat, baik itu di negerinya ataupun di tempat lain, dia memberikan manfaat. Dan sebesar-besarnya manfaat yang diberikan mukmin, manfaat terpenting, manfaat yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, minimal kalau dia nggak bisa nolong orang, jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Nggak bisa bantu orang, jangan ganggu orang. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahu al-khuluq as-sahl wa al-lafdh al-muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal idha da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala wa huwa al-shafiq ar-rahim lil-yatim wal-armala. Beliau memiliki tutur kata yang santun, yang luhur, yang indah, dan perbuatan yang baik. Ucapannya bagus, perbuatannya bagus. Ini teladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, para ulama ketika menyebutkan syama'il tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa wa ahdahum ila al-haqqi turuqa. Kana khuluquhul Qur'an, shimatuhul ghufran, yamsahu lil insan, yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, idza dhiya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabihi, man ra'ahu badihatan haba, idza da'ahu miskin ajaba, yaqulul haqqa wa law kana murra wa la yudmiru li muslimin wa ghishan wa la durra. Manfaat rahmat kasih sayang yang beliau berikan. Dan juga salah satu hal yang terpenting, tidak memendam kedengkian, kebencian kepada muslim manapun juga. Bahkan manfaat pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirasakan oleh semua orang, yang muslim maupun yang non muslim. Bahkan masyarakat lingkungan semua merasakan dari sebelum datangnya Islam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai al-amin, al-aminul ma'mun, orang yang terpercaya, yang diamanatkan. Sehingga setelah Islam datang, Nabi Muhammad SAW tetap dipercaya oleh masyarakat Mekah untuk dititipkan barang-barang mereka yang paling berharga pada Rasulullah SAW, dan yang menitipkan orang yang siang harinya mencaci maki Nabi Muhammad,
menuduh Rasulullah dengan sebuah sebutan pembohong atau gila atau apapun juga. Akan tetapi ketika Rasul SAW datang membawa agama Islam, tetap mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga waktu hijrahnya Nabi Muhammad, tatkala Rasulullah hijrah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak ikut hijrah bersama Rasulullah, tertunda beberapa hari. Kenapa? Dititipkan oleh Nabi Muhammad, ini barang milik musyrikin, ini milik fulan, kembalikan kepada mereka. Sehingga tertunda hijrahnya Sayyidina Ali untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Dan Nabi Muhammad tidak berdalih, ini orang beda pendapat sama saya, ini orang beda agama sama saya. Bukan cuma sekedar beda agama, menggolimi, mengganggu, menteror, ancaman pembunuhan. Barangnya boleh saya ambil, boleh saya bawa pulang buat bekal hijrah. Tidak, dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tidak dikurangi sedikit pun juga. Dikembalikan semuanya, amanat-amanat tersebut. Padahal Nabi Muhammad keluar, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan asetnya, dia tinggalkan barang berharganya. Bisa aja kan, yaudah saya bawa yang ini, yang itu ambil aja buat mereka. Atau tinggalkan sepucuk surat, saya ambil barang kamu, aset saya buat kalian. Tidak, Rasulullah kembalikan semuanya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi mendidik para umatnya. Apa yang dididik oleh Rasulullah? Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangan mereka. Enggak mengganggu orang lain dengan mulutnya, enggak mengganggu orang lain dengan tangannya. Dalam hadis yang lain, al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim. Mukmin yang sejati adalah yang membuat manusia lain merasa aman terhadap harta mereka dan kehormatan mereka. Kalimat manusia lain merasa aman. Manusia lain artinya baik manusia itu seagama ataupun beda agama. Mau dia seagama atau beda agama, dia merasa aman terhadap mukmin. Tahu kenapa disebut mukmin? Sebab dia membuat orang lain merasa aman, bukan membuat orang lain merasa gusar, merasa ketakutan, merasa diteror. Nah, tapi mukmin membuat orang lain merasa aman, merasa nyaman, merasa tenteram. Dan ini profesi yang Rasulullah SAW pikulkan kepada umatnya ini. Apapun profesi mereka, kesibukan mereka, jangan ganggu orang dengan mulut, jangan ganggu orang lain dengan tangan, jangan ambil haknya orang lain, hartanya dia, buatlah mereka merasa aman terhadap aset mereka dan juga merasa aman terhadap kehormatan mereka. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang muslim yang semacam ini, walaupun dia seorang pekerja, pebisnis. Nabi bilang, at-tajir, al-amin, as-saduq, al-muslim, ma'asyuhada yawmal qiyamah. Pebisnis, pedagang yang amanah, as-saduq, yang jujur, al-muslim, yang menjalankan keislamannya, besok hari kiamat dikumpulkan bersama para syuhada. Untuk menjadi syuhada, enggak harus atribut mama. Untuk menjadi syuhada, enggak harus pakai atribut atau bendera atau lambang, ataupun juga untuk menjadi syuhada harus dengan slogan-slogan tertentu. Nah, untuk menjadi syuhada begitu, enggak harus mikul pedang. Untuk bersama para syuhada begitu, Nabi bilang itu jalannya luas. Bahkan seseorang yang bisnis kerjanya di pasar, gak pernah ke medan perang, gak pernah mikul pedang, ya, yang dia pikul alat-alat pekerjaan dia. Dia jujur, dia amanah menjalankan keislamannya, besok hari kiamat bersama para syuhada. Jumpa di hari kiamat di barisan para syuhada, ruangan VIP. Mereka saling bertanya-tanya, kamu perang di mana? Oh, saya mati syahid di perang ini. Saya mati syahid di perang ini. Saya mati syahid di perang ini. Kamu di mana? Oh, saya kerja di pabrik di Korea.
Ma'asyuhada. Tapi tajir al-amin yang amanat, tidak khianat. Tahu amanat seperti apa? Asal tahu aja, kita kalau mau jalankan nilai keislaman, Islam itu simpel, mudah, gak sulit, kagak berat. Jangan dipersulit. Yassiru la tu'assiru, basyiru wa la tu'affiru. Permudah jangan dipersulit, perdekat jangan diperjauh. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakutin orang melulu. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita bekerja. Sebagai muslim kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Maaf, sholat berapa menit sih? 5 menit. Enggak ada yang keberatan. Enggak ada yang keberatan untuk kita sholat 5 menit. Tapi izinnya 5 menit, hilangnya setengah jam. Itu jadi masalah kan? Amanat. Amanat. Izinnya sholat, ya sholat. Sampai orang dulu itu, mereka ketika digaji sebagai pekerja, Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia ada jumpa dalam petualangan dia, dalam perjalanan dia, dia masuk ke suatu masjid. Ketika dia saat di musim dingin, dia masuk ke suatu masjid. Setelah sholat isya dia bilang, udahlah dingin di luar, saya mau nginep di masjid malam ini, gak ada tempat menginap. Itu yang punya masjid bilang, keluar, saya mau tutup masjid, mau kunci. Dia bilang, kunci aja dari luar deh, saya mau nginep di sini, gak ada tempat menginap. Kamu mau nyolong karpet pasti. Ibrahim bin Adham, kamu pasti mau nyolong karpet. Bilang, enggak, karena dipaksa, kalau kamu gak keluar saya seret. Ibrahim senyum, seret aja. Diseret, kakinya dilempar ke jalan. Begitu dilempar, tertawa, bahagia dia, alhamdulillah. Kenapa bahagia? Dia bahagia, ya, karena alhamdulillah ada yang ngajarin saya untuk tawadhu, ada yang ngajarin saya untuk merendah. Ya, saya dipancing, diprovokasi, dan saya tidak terpancing. Dia bahagia, menang. Ini adab yang perlu kita pelajari. Ya, dipancing, diprovokasi, tidak terpancing. Dia dilempar keluar, ya sudah, dia senyum, dia ketawa, jalan. Dia lihat ada api menyala malam-malam, dia samperin untuk menghangatkan diri. Gak taunya ada orang lagi masak di situ, lagi bikin, lagi bakar roti, manggang roti. Rupanya dia bekerja di situ. Maka Ibrahim bin Adham datang, assalamualaikum, gak dijawab salamnya satu orang. Begitu. Ibrahim bilang, saya mau numpang adem di sini, mau numpang apa namanya, menghangatkan diri di sini. Itu orang cuma mengisyaratkan, sana, silahkan duduk dekat api, gak apa-apa. Cuma isyarat gitu aja, salam gak dijawab, gak disautin, gak diajak ngobrol. Ibrahim bilang, aduh ini malam, hari yang aneh, malam yang aneh. Di masjid diusir. Ibrahim bin Adham, wali besar, dituduh maling. Dilempar dari masjid, baju berdebu di jalanan. Kemudian ketemu orang, ngasih salam, gak dijawab salamnya. Udah gitu gak mau ngomong. Ya sudahlah, yang penting saya dapat tempat buat menghangatkan diri. Dia menghangatkan diri. Gak lama tuh orang udah selesai. Dia bikin rotinya semuanya udah selesai. Begitu di jam tertentu, maka orang tiba-tiba menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim terkejut, dari mana aja orang, dari tadi saya ngasih salam baru sekarang jawab salamnya. Dia bilang, ya akhi maafkan saya ini digaji untuk bekerja, ya, bakar manggang roti. Saya takut, ya, kalau saya ajak kamu ngobrol, saya jawab salam kamu, akhirnya saya kehilangan fokus dengan pekerjaan saya yang saya digaji untuk kerja di situ. Begitu. Jadi sekarang ini saya selesaikan pekerjaan saya, pekerjaan sudah selesai, sudah beres, jamnya waktunya baru saya fokus dengan kamu. Amanatnya mereka seperti ini. Sampai Ibrahim bilang, masya Allah, ini tukang roti, dia pekerja, tapi bukan sembarang orang. Ini wali min awliyaillah. Kenapa? Amanat. Amanat dengan pekerjaan dia. Sehingga dia bilang, masya Allah, rupanya kamu bukan orang sembarangan. Dia bilang, lah saya bukan siapa-siapa. Saya sebenarnya sudah mau pensiun dari pekerjaan saya. Cuma alhamdulillah hajat saya di dunia nih, semua yang saya mau diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma tinggal satu hajat saja, yang mana saya gak mau meninggal dunia sebelum doa saya terkabulkan. Satu doa ini. Bilang, kamu minta apa sama Allah? Bang, hajat saya satu sebenarnya.
saya pengen sebelum meninggal jumpa dengan seorang wali besar namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham tahu terus yang doa kamu sudah diabulkan oleh Allah, gara-gara kamu saya diseret keluar dari masjid. Begitu, kalau kayak dengan kejadian tersebut mungkin kita gak ketemu. Nah ini Ibrahim datang dengan diseret dari masjid kakinya kepada engkau. Masya Allah, Alhamdulillah. Wahada Ibrahim bin Adham, dulu dia itu pernah apa namanya jaga kebun, kerja jaga kebun. Ketika dia berjaga kebun, ada satu orang preman di sana bilang, hei kamu budak, kamu hamba. Iya saya budak, katanya Ibrahim. Padahal dia bukan budak, tapi maksudnya budak, budaknya Allah, hambanya Allah, pelayannya Allah. Kamu budak? Iya. Gitu. Majikan kamu yang punya kebun ini? Iya. Saya minta anggurnya. Bilang, tidak, anggur bukan punya saya belum izin. Kamu mau kasih atau saya pukul kamu? Anggur bukan punya saya, kalau wajah punya saya mau pukul, pukul aja. Dipukul. Ketika dipukul Ibrahim bin Adham, tahu dia bilang apa? Enggak mencaci maki. Enggak keluar kata-kata kotor. Yang keluar dari mulut dia adalah apa? Idrib ra'san talana asallah. Silahkan pukul kepala yang memang udah pantas dipukul, udah banyak maksiat kepada Allah. Itu orang preman dibilang begitu, dipukul lagi dua kali. Ibrahim bilang, idrib ra'san talana asallah. Silahkan pukul kepala yang pantas dipukul, yang memang udah banyak maksiat kepada Allah. Sampai dua tiga kali, sampai orang melihat dinerai. Bilang, tahu kamu tahu siapa yang kamu pukul? Siapa? Yang kamu pukul ini adalah seorang wali besar yang kerja di sini, Ibrahim bin Adham. Dia tahu nama, cuma nggak tahu muka. Diciumin tangannya, imam maafkan saya nggak tahu saya bersalah. Oh, kalau maaf, ya, kalau maaf, kamu minta maafnya sekarang asal tahu saja. Waktu kamu pukul saya, tiap kali kamu pukul, ya, kamu tampar muka saya, itu tangan tidak lepas dari pipi, melainkan kamu sudah saya maafkan. Tiap kali itu tangan tidak terangkat dari pipi saya, melainkan kamu sudah saya maafkan. Masya Allah. Itu bertambah, makin berkah, makin berkah, makin berkah. Laksanakan hal yang semacam ini. Bikin target. Saya maunya nih minimal bikin target. Saya di Korea minimal 1 bulan ada 1 orang masuk Islam di tangan saya. Gak harus 1 hari 1 orang atau seminggu 1 bulan 1 orang. Oh gak bisa, okay. 2 bulan 1 orang. Oh gak bisa, 3 bulan 1 orang. Gak bisa, 1 tahun 1 orang. Bikin target. Bagaimana? Masa saya selalu gak harus kamu mengingkarin kemungkaran mereka, tapi kamu rubah mereka begitu dengan santun, dengan akhlak, dengan karakter. Banyak contoh-contoh dari para salaf kita terdahulu bagaimana menarik orang ke jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nih saya kita pulang ke Indonesia bukan cuma dunia yang kita bawa akhirat. Kita di sini mengemban misi. Oh saya mengemban misi keluarga nyari harta. Emban juga misinya Nabi Muhammad. Apakah berkah rezeki kita? Saya datang ke sini mau cari rezeki dari Allah Taala. Sekaligus juga saya mau mengemban misi dari Allah Taala, menunjukkan keindahan Islam di masyarakat. Terus kalau kita lakukan begini, yang bagus nama kita bagus, nama keluarga bagus, nama bangsa juga jadi bagus. Kita orang Indonesia terkenal kesantunan budinya, keluhuran pekertinya dia terkenal. Dan tunjukkan itu, jalankan istiqamahnya kita, takwanya kita. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Terus juga satu hal lagi, ya masjid kita mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kesini pengen suksesnya orang. Oh dia kerja di Korea, sukses. Nah kalimat sukses itu bagaimana? Bagaimana kalimat sukses? Hingga kita ketika pulang ke kampung bilang, wah dia kerja di Korea, dia sukses. Masing-masing orang tuh punya definisi sendiri tentang kesuksesan. Oh kalau dia pulang, oh rumahnya makin megah, punya mobil, motornya bagus, sukses. Begitu. Itu di mata manusia. Tapi di matanya Allah Ta'ala, kita pulang Alhamdulillah, saya 4 tahun di Korea, 40 orang masuk Islam di tangan saya.
sukses gak di mata Allah? Kira-kira kalau kita meninggal dunia, ketemu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad senyum apa enggak? Senyum. Senyum. Mau senyumnya Nabi Muhammad? Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mereka begitu. Kita bawa hal ini bukan untuk ngambil keuntungan dari mereka, enggak, untuk ngasih keuntungan buat mereka sendiri. Kita memberi kepada mereka, kita selamatkan mereka. Kita pengen setiap orang yang kita lihat di jalanan enggak tersentuh dengan api neraka. Kita mau setiap orang yang kita lihat di jalanan, begitu bagaimana caranya Islam sampai kepada mereka, mereka berakhir masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mau. Itu semangat kita. Kita dikirim ke sini bukan buat jerumusin orang ke neraka, tapi buat narik orang evakuasi manusia sebanyak-banyaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk, mereka sudah hidup di dunia enak, kita mau mereka di akhirat hidup nikmat juga, hidup enak juga. Usaha dengan akhlak itu, dan yang paling berpengaruh di antara itu semua adalah tangisan kita di tengah malam saat tahajud, mendoakan biar manusia-manusia ini dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Tuh yang paling ngaruh. Lihat efek dampak air mata yang kita kucurkan di tengah malam agar Allah Ta'ala turunkan hidayah, itu pengaruhnya besar. Setetes air mata kita tangiskan buat umat, pengaruhnya lebih hebat daripada 1000 pidato, 1000 ceramah, 1000 orasi. Yang tukang ngomong banyak, tapi yang tukang nangis di tengah malam tahajud sedikit. Jadilah kita orang tersebut. Suruh pidato bisa gak? Tidak. Susah, repot. Tapi kalau suruh nangis, jagonya kita. Ada yang nangis hilang dompet, ada yang nangis gaji turun, ada yang nangis apa namanya kena masalah ini masalah itu, ada lagi yang nangis nonton film India, nonton sinetron, ada yang nangis kangen keluarga. Nah, coba sekarang alihkan tangisnya, nangis untuk Allah, nangis untuk Allah. Begitu saya nggak mau, bos saya masuk neraka. Dia baik, masukin dia ke dalam surga, kasih hidayah. Tahajud, begitu dalam sujud kita dengan tangisan doain tuh orang-orang sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, apa nggak bakal dikasih hidayah? Tolong, Allah dikasih hidayah. Cuma kitanya kurang pandai menangis. Doanya kita habis buat hal yang lain. Ya Allah, saya mau gaji saya naik. Ya Allah, saya mau dapat beli motor baru. Ya Allah, saya mau bisa beli mobil. Ya Allah, begitu. Ini kok kontrakan makin mahal ya? Ya Allah, ini listrik mahal banget sekarang. Ya Allah, itu keluarga minta kiriman lagi. Boleh doa duniawi, tapi rutinnya tuh 10 ke atas, nomor 10, 11, 12, nomor 1 atau 9, bikin doa akhirat. Hajat kita, semangat kita. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya dapat rezeki, dimulahkan rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Terus mau rezeki kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya tiap hari ketika matahari terbit, saat matahari terbit didampingi oleh dua malaikat. Itu dalam hadis disebutkan. Dan dalam sahih ini Imam Al-Haddad juga menyebutkan, menyantumkan hadis ini. Itu dibilang dalam hadis ketika matahari terbit didampingi dua malaikat. Malaikat yang satu bilang, Allahumma ati munfigan khalafa. Ya Allah, yang berinfak pada hari ini, gantikan rezekinya dia. Malaikat yang sebelah bilang, Allahumma ati mumsikan talaha. Ya Allah, yang pelit pada hari ini, biar ludes rezekinya dia. Ini bukan saya, maka malaikat. Malaikat yang doa. Itu Imam Al-Haddad yang menyebutkan di sini. Setelah nyebutin hadis, di bawahnya itu catatan kaki dia tulis, wa du'aul malak mustajab. Doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nih, kita nih ngumpul di sini, kumpul sama-sama. Sebenarnya enggak sama. Ada dua kelompok. Nah, kayak pemilu aja. Ada dua kelompok. Terbagi dua. Apa nih? Kelompok pertama, kelompok yang didoain oleh malaikat. Kelompok yang kedua, kelompok yang disumpahin oleh malaikat. Nah, kita yang mana?
yang didoain atau yang disukai. Jadilah kita kelompok yang didoakan oleh malaikat. Bagaimana caranya? Tiap hari itu malaikat ada ngedoain, ya Allah yang berinfak ganti. Ya Allah yang beli, biar ludes hartanya. Doanya malaikat dikabulkan. Nah ini hari itu didoain atau disumpahin. Masih setia aja suaranya. Ini udah tahu nih kemana nih, panitia bilang galang dana katanya. Asal tahu aja. Apa namanya? Bahwasanya orang tuh diajak ngaji semangat, ayo ke masjid, ayo puasa, ayo sholat duha, ayo. Tapi kadang tuh kalau urusan duit, ntar dulu. Gitu, ntar dulu. Ini baru terima. Nanti nggak tahu. Oh, karena dapat terima keluarga tuh katanya minta kirimin ini, kirimin itu. Begitu. Karena kalau urusan duit, belakangan mundur. Padahal itu yang paling afdal di sini. Al-Imam Syarani, Abdul Wahab Syarani, itu kalau dia terpikir mau sedekah, saat itu gak dia tunda lagi. Sampai sekali itu dia lagi di kamar mandi, tau dia jerit-jerit, panggil anaknya, Fulan, 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 datang anaknya, kenapa Pak? Ambil duit, ambil makanan di lemari, sedekahin, sekarang juga. Begitu keluar dari kamar mandi, anaknya nanya, Abah kenapa gak nunggu keluar dari kamar mandi dulu? Baru ngomong. Itu Syarani bilang, kalau saya tunggu keluar dari kamar mandi, akhirnya gak jadi. Tahu gak sedekah gak keluar, melainkan setelah melangkahi, meloncatin 70 setan. 70 setan dulu yang mesti kita langkahin. Baru mau keluar, datang setan pertama, masih alasan. Lolos dari setan pertama, setan kedua, setan ketiga, sampai setan yang ke-70. Tahu setan yang paling susah yang mana? Yang bukondek kadang. Begitu. Udah, mau kemana itu duit? Listrik belum bayar, anak sakit, uang sekolah ini sudah. Wajar, maklum, gak apa-apa. Wajar. Tapi kita harus paham, sedekah gak bikin kita jadi miskin. Kita sekarang percaya dengan janji gaji dari bos kita. Bos kita ngasih gaji. Oh, bos saya, bosnya kebanyakan dari kita di sini bosnya non muslim. Dan kita percaya dengan janjinya dia. Saya gaji kamu sekian. Kita percaya. Ayo kamu kerjain, saya tambahin bonus. Kita percaya. Masa kita gak percaya dengan janjinya Allah Ta'ala? Kemana iman kita? Kita percaya sama janjinya non muslim, terus sama janjinya Allah kita gak percaya. La ilaha illallah. Ada satu orang, apa namanya, kerjaannya di masjid aja. Alhasil sampai 10 tahun banyak di masjidnya. Imam masjid itu nanya, saya mau nanya, ya, 10 tahun saya lihat kamu di masjid ini rajin, kamu gak kerja? Begitu, enggak. Makannya dari mana? Kerjaan kamu dari mana? Dari Allah. Ya saya tahu dari Allah makan. Ya, tapi kan harus ada sebab. Dari mana? Ya dari Allah. Ya dari mana? Kamu kerja gak? Ya pokoknya dari Allah. Tetap dipaksa oleh imam ini. Akhirnya dia bilang, yaudah deh. Terus terang, saya punya tetangga orang Yahudi. Dia udah janji komitmen tiap hari dia kirim roti gandum tuh ke rumah saya itu 2 potong, ya anggaplah 1 liter beras tiap hari dia kirim ke rumah saya makanan 2 porsi. Oh, ada orang Yahudi yang biayain. Oh ya, pantas ya, tenang sekarang saya. Akhirnya tuh orang bilang, dasar kurang ajar imam palsu gadungan. Kenapa? Saya bilang rezeki saya dari Allah, kamu masih belum tenang. Begitu saya bilang Yahudi ngasih makan saya, kamu baru tenang percaya. Rugi saya 10 tahun sholat bermakmum di belakang kamu. Udah saya mau cari masjid lain, dan saya juga punya utang godok sholat 10 tahun. Begitu. Ya ulang sholatnya 10 tahun. Lebih percaya sama janjinya Yahudi daripada perjanjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang Nabi bilang dalam hadis, "Ma yang la yang yusul mal min sadaqah." Harta yang disedekahin gak bakalan berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Justru bakal tambah, bakal tambah, bakal bertambah. Itu Nabi Muhammad yang ngomong. Percaya apa enggak? Percaya. Hah, percaya? Ya. Siap keluar duit? Siap. Hah? Siap. Hari ini siap? Siap. Besok? Siap. Lusa? Siap.
Tiap hari? Siap. Masya Allah. Gak bakalan jadi miskin. Dulu itu ada, saya punya abah. Abah saya, Almarhum Al-Habib Naufal. Dia punya kakek saya, Al-Habib Salim bin Jindan. Dia bilang sama satu orang, kamu sedekah. Jangan takut miskin kalau kamu sedekah. Kalau kamu sedekah terus kamu jatuh miskin gara-gara sedekah, ya, gua mati, bahasanya jadi gua mati, kuburan gua lu kencingin. Gak mungkin orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Kalau lu sedekah, lu jatuh miskin, gua mati, lu samperin kuburan gua, lu kencingin kuburan gua. Gak bakalan jatuh miskin. Abah saya bilang dulu ada namanya Haji Mukri. Haji Mukri itu juragan tahu. Dari dagang tahu, sampai punya pabrik tahu, sampai per hari itu miliaran omsetnya dia. Haji Mukri. Abah saya bilang sama dia, Mukri, lu sedekah, jangan takut miskin. Kalau lu sedekah, lu jatuh miskin, bangkrut, jangan lu panggil gua Habib Novel, panggil gua Habib Bagong. Sampai begitu, gak bakalan jatuh miskin. Sedekahin. Terus kita kan pengen cari rezeki yang halal, harta itu pengen harta yang berkah. Harta yang berkah tuh yang kita sedekahin juga, itu yang berkah. Sampai dibilang bahwasanya maluka ma gandamka wa ma akharta fahuwa lil waris aw lil arid. Hartamu adalah yang kamu sedekahkan, itu milik kita. Adapun yang kita simpan, yaitu ini milik anak, ini milik istri, ini milik ahli waris kalau kita mati. Bukan punya kita, yang kita punya mana? Begitu adalah yang kita setor ke akhirat, itu milik kita. Nabi sampai nanya, siapa di antara kalian lebih suka, lebih senang dengan miliknya orang daripada miliknya dia sendiri? Ya Rasulullah, kita semua suka lah dengan milik kita. Ya, kita enggak suka dengan miliknya orang. Rumahnya orang, seenak-enaknya rumah orang, ya rumah orang. Mobil orang, ya mobil orang. Harta orang, ya hartanya orang. Jabatannya orang, ya jabatannya orang. Bukan jabatannya kita. Begitu. Suka, senang, ya punya orang, bukan punya kita. Mana yang kita suka? Ya. Istana punya orang, atau gubuk punya kita sendiri. Ya rumah kita sendiri. Begitu istana kita nggak masuk, walau dia ke gerbangnya juga enggak. Begitu ini rumah kita sendiri. Orang bodoh yang lebih suka cinta dengan miliknya orang lain daripada miliknya sendiri. Makmur kan milik kita sendiri lah, bukan miliknya orang. Nabi bilang terus, nah milik kamu yang kamu transfer ke akhirat itu milik kamu. Ada pun yang kamu simpen sayang milik ahli waris atau dimakan rayap. Dulu tuh ada orang, ya, saya kenal, disimpan duit sampai di bawah kasurnya, begitu. Sampai dikumpulin tuh uang, nggak taunya tahu. Setelah sekian tahun dibongkar pas penjahat, ada duit banyak situ, tapi banyak udah dimakan rayap. Kalau disimpan sampai dimakan rayap, coba tuh duit dititip kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simpannya, begitu. Oh saya simpan duit di bank. Apa saya simpan duit di Allah. Mana kita lebih tenang nyimpan duit di mana? Di bank atau di Allah? Kalau teori, di Allah. Allah teori. Ini praktek sekarang nih. Ayo uji praktek bagaimana? Banyak orang kalau udah kena ujian praktek gagal dia. Bismillah. Ayo, Pak Habib bisa nyuruh doang. Ayo, akhirnya ada keluar duit juga deh. Bismillah. Ayo, udah siap belum tuh kotak amalnya? Untuk sahabat-sahabat, sudah siap semuanya? Mbak Feve nanti insya Allah ngiringi selawatnya. Silakan dikondisikan untuk teman-teman. Siapin duitnya. Jangan ya, disiapin dulu. Jangan beli yang paling dikit. Ya, yang semuanya. Yang
10 tak sisain buat ongkos pulang. Oh, disisain untuk ongkos pulang. Tapi punyanya Habib kemarin dimasukin semua satu dompet. Begitu. Iya. Ongkos pulangnya pakai bus ya. Ini Habib Zinda nanti insya Allah, masya Allah. Nah, cuma saya nggak punya duit Korea, ini uang Hong Kong. Berapa? Uang Hong Kong ini deh. Hitung dulu ya. Ada 2000 apa namanya Hong Kong? Siapa yang pernah Hong Kong? Oh dolar ya, dolar. Oh udah mampir ke Hong Kong. Tolong ala Nabi Muhammad. Tim Rebana, sudah siap bagiannya. Bayangkan ketika kita memberi, memberinya bukan ke tangan manusia, kita ngasihnya ke Allah. Kita kalau mau ngasih kepada presiden, genahkan mesti bungkus yang rapi. Mau ngasih buat ada yang ulang tahun, kita genah bungkus yang rapi. Ketika ke Allah, bagaimana kita ngasihnya? Ngasih yang terbaik, yang terbagus. Itu katanya tidaklah seseorang bersedekah melainkan bersedekahnya itu sebelum nyampe di tangan penerima, nyampe di tangannya Allah duluan, nyampe di tangannya Allah duluan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipersiapkan foto baiknya. Nah, sambil berselawat dan pengumuman sedikit, nanti setelah pengendalian dana ada cincin Habib ya. Cincin Habib ada 5, nanti bisa dilelang cepat. Siapa yang 5 orang dengan insya Allah nominal yang sama, langsung kita cepat, dia berhak memiliki cincin Habib ya. Ada 5 cincin yang sudah pernah dibagi Habib seperti di jari kelingking Habib. Ya, persilakan. Siap selfie-nya.
Terima kasih sekali kepada Ustaz Yusuf dan juga adik TV. Terima kasih sudah duduk kembali. Dan ini ada sedikit waktu untuk lelang cincin Habib, ada 5, dipersilahkan. Ini karena Habib setengah jam 5 insya Allah harus sudah selesai, karena beliau tiketnya jam 5, 20 menit insya Allah sudah akan ke Seoul lagi, Incheon lagi. Dan dibuka dengan 300 ribu won, dipersilahkan. Siapa yang mau angkat tangan? 300 ribu won, Pak Putri, 300 ribuan nanti diambil yang teratas ya Pak. Yang mau lebih dari Mas sudah angkat tangan ya. Yang lebih kita hanya waktu 3 menit untuk ini, 3 menit. Ya, ada 5. 300 ribuan yang di atasnya siapa yang mau? Berapa Kang? 310. Ada yang lebih di atasnya lagi? Berapa Mas? 315, dipersilakan. 320, dipersilakan. 3 menit, kita menentukan 3 menit. 330. 400. 3 menit, ya ayo. Berapa kan? 410. 500. 2 menit lagi, 2 menit kembali. Ayo, dipersilakan 2 menit. Ini anu ya untuk 5 orang loh maksudnya ya. Untuk 5 orang. Satu cincin. Masing-masing satu. Satu, iya. Betul. Nanti kita ambil mana yang paling tinggi dari 1 2 3 4 5. Berapa? 5. 500 ya. 600. Berapa? 700. Siapa? Kembali. 700. 1 menit setengah kurang 700. Siapa? Ayo. Ya. 710. Ya, enggak dibagi 710. 1 menit lagi. Iya, 710. 750. Oh, 750. Siapa? Masyaallah. Kembali. Setengah menit lagi. Ya. Turun 760. Ya. Kita ambil nanti yang paling atas. Kita berak yang paling tinggi berak memilih cincinnya dan nomor 2, nomor 3, 4, 5 gitu ya. 760 kan ya. Berarti kita hitung 10 mundur dari sini. Dari sekarang 10 9 8 7 6. Nanti uangnya bisa di transfer dan harus cash. Ya. Bisa. 5 4 770 ya. 3 2 1 ya. Terima kasih. Mulai yang dari teratas nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 silakan ke panggung semuanya. Mulai dari 770 tadi Mas yang di sana. Yang 760 silakan. Yang 600 silakan maju tadi. Yang berikutnya nomor 4 siapa yang berani 500 tadi? Silakan maju ke depan semuanya kan, ayo maju semua. Nanti langsung panitia ya, berhubungan sama panitia. Dipersilakan semua ke depan untuk mas-masnya. Ya, dan insya Allah nanti doa dipimpin oleh Bapak BPNO dari Bapak Silva Mustafa. Ayo kan, dipersilakan. Semua naik sepatunya dipakai ya, dari kanan kiri beliau semuanya ada. Masya Allah, ini langsung dari Habib, ini yang nomor 1 dilepas, Masya Allah. Ya, silakan di depan sini kan. Iya, ya, ada 6 orang. Masya Allah. Kan bisa sini, salaman sama Habib. Wah iya, 800 ya. Yang baru di depan sekarang. Berapa? 900. Ada yang lebih tinggi. Masya Allah. Kan? Sudah deh. Saya hitung 5 mundur. 5 mundur. 5. 4. 3. Ayo, 1 juta. 1 juta.
kita apa? Ya, udah ya, karena udah ini dipakai habis semua. Ini kesempatan Mas yang tadi berapa tadi? 900 ke depan. Saya depan ya 900. Iya. Ya Kang ya. Ini semuanya dipakai habis. Sekarang yang paling tinggi tadi coba mengambil mana yang disukai. Mana? Ya, yang paling tinggi siapa? 770 siapa? Ya. Silakan. Maaf. Ini semuanya dipakai Habib ya. Ayo. Ya itu, ini yang kan nomor 2. Nomor 3. Ya. Yang terserah. Masih ada satu cincin masih. Masih mau ada satu cincin, dipersilakan. 10 detik dari sekarang siapa yang mau memiliki cincin dari Habib tinggal satu. Ayo silakan siapa? 300. 300 dipersilakan maju ke depan. 300. Ayo dipersilakan. Masya Allah Habib, beliau-beliau yang memiliki cincin dari Habib. Alhamdulillah, itu semua uang yang terkumpulkan untuk apa namanya nanti? Untuk apa? Masjid. Untuk masjid. Pembangunan Masjid Al-Kautsar. Al-Kautsar, insyaallah. Allah fataqabbalah Rabbu Habib Abulin Hasan, insyaallah. Wa ammatah nabatan hasanah. Allah yakfur lana Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Insyaallah Allah Ta'ala berikan keberkahan buat kita semuanya, insyaallah. Semua yang berinfak Allah Ta'ala berikan keberkahan, yang belum berinfak Allah Ta'ala berikan taufik insyaAllah, dan Allah Ta'ala luaskan rezeki kita insyaAllah. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai duta besar mewakili Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. InsyaAllah momen-momen yang seperti ini insyaAllah bisa terulang lagi, terjadi lagi dalam kebaikan insyaAllah, dalam ketakwaan. La khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bisadagatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam acara mereka kecuali kalau ngajaknya kepada kebaikan atau ngajaknya kepada sedekah atau ngakurkan orang, damaikan orang. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan insyaAllah majlis kita majlis yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alah halihni ya qulatun salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. Sebelum ditutup doa Kiai Zulfa Mustafa, saya pamit kepada para hadirin sekalian. InsyaAllah dalam kesempatan lain kita dapat jumpa lagi. Bukan cuma acara di Gyeongju aja, di tempat-tempat lain semuanya InsyaAllah kita hadir begitu sama Kiai Zulfa lagi, sama Pak Anjar lagi, sama Ibu Rosi lagi. InsyaAllah Barakallahu fikum Ustaz Zulfikar, masyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Habib yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Dan langsung saja kepada Kiai Haji Sufa Mustafa untuk menutup doa. Silakan. Barokah dari majelis ilmu adalah doa. Jadi jangan sampai meninggalkan tanpa doa. Percuma ya, doa dulu. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين